Jadi sini ada. What? 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 Ini nggak ada di sini, guys. Ya. Ini terkonsep banget. Saya selama ini. Nah, itu fakta ya. Saya berani buktikan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gecak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali guys ya. Di sini Malaysia mempunyai rest area tercantik gitu guys ya. Kata abangnya ini, ya kan, rest area tercantik di Malaysia, yaitu di Seremban katanya. Saya pengen tahu nih guys, seperti apa gitu penampakannya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok kereta banyak. Wow. Banyak kereta ya. Ini di mana? Ini di Seremban. Oh, Seremban. Ini tempat arena tercantik di Malaysia. Oke, wow. Lihat vlog aku seperti apa ya, kita akan kesana melihat suasana. Jadi ini adalah ya. Jadi ini adalah rest area tercantik dan termegah yang ada di Malaysia guys ya. Indonesia sudah punya belum ya? Wah, tanya nih abangnya nih, ya kan. Nah, ini tampilan di bagian depan. Oke, kita nak take lah guys. Di bagian depan sangat cantik sekali ya. Wow, kayak bangunan mall gitu. Nah, ini ya. Tampilan depan. Oke. Ceilingnya pun bagus. Kipasnya besar. Wah, megah banget. Ini rest area apa mall? Wow. Bagus di Malaysia. Seperti apa? Simak video okay. Aku akan ke dalam menunjukkan kalian seperti apa tempatnya ya. Oke. Okay. Ini rest area di kawasan Seremban. Seremban. Oke, jadi seperti ini tempatnya ya. Wah, wow, iya loh, di sini kayak ada lebih ke food court gitu ya. Jadi lebih ke food court kayak di mall-mall gitu ya. Padahal kalau apa namanya ya, kalau rest area biasanya itu ya biasa-biasa aja sih guys ya, kayak bangunan-bangunan biasa. Tapi ini lebih ke konsepnya keren sih. Nah, ini tempat rehat atau rest area di Seremban ya, ini paling cantik sekali. Wow. Dan ini yang belum siap lagi. Wow, buat coffee shop pasti itu. Oke okay, guys, jadi saya akan tunjukkan kalian seperti apa rest area di Malaysia itu ya, sangat cantik sekali. Oke, jadi tempatnya itu sangat luas sekali. Oke. Okay. Pengunjungnya rest area. Jum. Oke guys, jadi saya akan masuk. Nah, wow. Di sana juga ada banyak ya. Turis-turis yang rest area di sini. Nah, kawasan rehat dan rawat Seremban arah selatan. Kawasan rehat Seremban arah selatan. Oke, seperti apa tempatnya? Jadi bersih. Iya loh. Ya bersih. Ini kelasnya kayak saya supermarket masuk sudah. Ke dalam. Nah, inilah rest area tercantik di Malaysia. Oke. Okay? Wih, cantik betul rest areanya. Kalian boleh lihat seperti apa keseruan video aku ya. Wah, wow. Cantik bang. Wah. Kita akan pergi ke mana? Toilet. Lihat tengok dulu ya. Wah. Nah,
tempatnya bagus. Bagus, asli bagus, ini bersih. Nah guys, jadi tempatnya itu sangat bagus sekali. Forest area. Ini tandasnya. Nah ini tandas dia pun tandasnya, oke. Banyak banget tandasnya. Lelaki. Pengalaman saya ya guys ya, kalau tandas seperti ini oke lah ya kan, rame besar tempatnya, terus orang juga banyak, dan saya lihat tuh nggak begitu banyak mengantri gitu. Tapi kalau di sini ya guys ya, saya tengok itu pernah saya ke toilet tuh ngantri gitu ya guys ya, tapi hanya jam-jam tertentu sih sebenarnya. Mungkin di Malaysia apakah ada di RNR ataupun di tempat-tempat rest area itu yang mengantri guys ya toiletnya. Kalau saya tuh suka ngantri gitu guys ketika saya pulang kampung gitu, mungkin karena banyak barengan gitu kan. Dan kayak toiletnya itu nggak begitu bersih gitu, nggak ada yang jaga gitu. Maksudnya ada petugasnya, cuman nggak begitu menghiraukan. Mungkin ini masukan lah buat yang petugas-petugas rest area di Indonesia gitu kan. Yang saya alami itu kebanyakan ya toilet tuh pada rusak itu kalau di rest area di sini. Nah itu fakta ya. Saya berani buktikan gitu kan. Nah itu rusak gitu untuk toiletnya. Terus ada kayak kotoran di mana-mana. Jadi orang tuh kayak nggak bener gitu buang airnya guys. Tapi entah gimana, kalau pengalaman teman-teman gimana sih coba ya yang di Indonesia gitu kan. Tapi kalau kita lihat rest area di Malaysia ini bersih banget loh. Orang kenceng kan. Oke, wastafelnya. Jadi lebih ke konsep kayak mall sudah untuk rest areanya ini. Wow. Wah, kameranya bang, bang HP-nya tuh. Wah. Iya loh, kalau kita menemukan toilet seperti ini itu hanya di mall, guys. Di sini tuh. Tuh, bersih kan. Nah ini dinding toiletnya pun juga sangat bersih ya. Wow. Nah. Mantap ini rest areanya. Oke, saya hasil ini kayak kita masuk mall ini. Saya akan tunjukkan kalian seperti apa rest area tercantik di Malaysia, Seremban. Jadi di sana juga banyak menu-menu. Wah, ini apa? Banyak makanan dijual di sini. Babila. Oh, ini. Tuh, ketan kan dalamnya. Kita tengok. Nah, kita akan cari air. Seperti ini ya. Jadi bangunannya itu luas. Banyak sekali menu-menu yang dijangkan di sini. Nah, ini rest area yang saat ini ada kelapa juga. Mantap. Sedang santai. Siti yang sedang order air. Nah, di sini banyak minuman air ya. Apa-apa boleh saya. Mantap sih enak. Nah, di kawasan sini. Kursinya juga banyak loh. Mejanya juga masih kosong banyak ya. Asli ini keren banget sih, tercantik ya. Wah, Diva Cafe. Menu ada sate, ada menu-menu ya. Apa nih? Kedai makan. Klaipot, apa tuh? Macam sedap. Wah. Rest area santai-santai dulu lah. Ini di Malaysia paling cantik ya. Gila. Besar. Wah. Sedap gak? Sedap lah, degan. Wah, itu enak banget. Saya doyan banget guys degan-degan ini. Bagus juga untuk kesehatan loh. Orang
Fresh kakaknya gede-gede. Oke, jadi saya akan tunjukkan pada kalian makanan apa yang ada di. Oh, ini kayak kedai masak gitu ya menunya kayak. Wah, tengok banyak. Ada pau ya. Nah, banyak sekali. Mantap. Apalagi nih, ini apa nih, anugerah. Eh bang, mau lihat makanannya lah bang. Aku akan ajak kalian sampai ke ujung. Syolah makanan. Ini paling cantik dan terbesar di Malaysia ya. Wow. Ini di Seremban. Banyak menu-menu. Kodai hijau, beda kodai hijau. Kalian penasaran ini atas tengah dibuat ya? Coba. Oh, nggak boleh masuk. Gede banget loh. Nah, aku akan jalan ke permainan anak-anak. Jadi sini ada. What? Ini nggak ada di sini, guys. Ya. Ini terkonsep banget. Saya selama ini mau crash area asli. Karena saya tuh pernah ke Jakarta, pernah ke Jawa Timur gitu kan. Ke Surabaya, pasti hampir di rest area. Gak ada tuh istilahnya yang ada permainannya. Ada sekarang yang baru di Jakarta, itu perjalanan mau ke Jakarta itu ada. Tapi gak tahu itu berbayar atau gratis. Tapi di sini kayaknya gratis gitu ya guys. Ya memang kayak fasilitas umum gitu ya kan. Kalau ke Jawa Timur itu saya belum mendapatkan gitu, rest area ada playgroundnya seperti ini guys. Wow. Mainan anak-anak. Kalau perjalanan ke Jakarta kayaknya ada kemarin karena adik saya itu syuting gitu kan, maksudnya ngirim di grup gitu, ada gitu guys ya, wahana bermain, tapi itu kayaknya bayar sih. Kalau ini kan free gitu kan. Di sini mereka tengah. Just for umum gitu maksudnya. Siapa-siapa boleh lah main gitu kan. Nikmati kulineran yang ada di Malaysia. Rono lah. Budak-budak senang. Yuk aku akan sebelah ke sana. Melihat. Wow. Nah ini sangat besar. Sangat bagus ya. Luas loh. Di sini juga ada menjual jajanan oleh-oleh. Wow. Jajan oleh-oleh. Apa ini? Ini kos. Udah zaman ya kayak gini tuh. Sedap. Dulu kalau tengok kita hanya lebaran aja ada kue-kue kayak gini ya kan. Sekarang gak ada sudah tuh guys ya. Sekarang tuh banyak kan sudah jadi usaha sekarang tuh. Oleh-oleh. Di oleh-oleh ada pisang. Kue apa ini? Kue ada apa tuh? Oh kayak itu cumi-cumi kalau di sini ya. Stick gitu. Oke, okay, jadi keju. Saya akan membeli oleh-olehnya apa ini? Ini apa tahu nggak? Oh itu kayak rambutan-rambutan gitu ya guys ya. Ini ada kerupuk. Wow. Kerupuk. Siapa? Sudah. Oke. Mantap sih. Siap habis ya. Oh ini tapi baru berarti kan. Karena belum nanti siap ada yang kedua, ke satu, kedua ya. Ini masih tengah renovasi. Wah. Karena baru ya. Ini bagus sekali. Mantap banget sih.
ramai. Ini belum siap lagi sebenarnya. Oke. Nah, inilah suasana serem dan tercantik di Malaysia. Wow. Alright guys, udah selesai videonya. Oke, buat teman-teman yang mau nonton fullnya di deskripsi ya guys ya. Kita bisa lihat bagaimana Malaysia mempunyai rest area tercantik dan termegah. Wow, dan kita bisa lihat ya guys ya, fasilitas-fasilitas dan istilahnya. Kalau kita tengok rest area itu pasti fasilitas pertamanya adalah toilet, itu pasti ya guys ya. Karena kenapa pasti kita tuh ke rest area perlu untuk hadas ya kan. Dan juga istilahnya makan tentunya kalau lapar gitu kan. Dan di sini konsepnya itu kayak udah di mall gitu ya guys ya. Bukan rest area seperti yang kita tahu gitu, tapi udah konsepnya itu kayak ke mall gitu. Wow, gila sih guys ya. Dan ya itulah tadi ya guys ya, rest area yang ada di Malaysia katanya tercantik gitu ya guys ya. Wow, selama ini saya belum melihat ya guys ya rest area yang ada di Indonesia. Belum keseluruhan, karena pasti ada juga istilahnya di Indonesia rest area yang cantik, super cantik kayak mall pasti ada juga ya kan. Tapi selama ini saya ketika istilahnya ke Jakarta ataupun ke tempat kampung saya ya kan di Surabaya gitu kan. Nah, pasti kan melewati rest area dan tidak ada secantik itu ya guys ya. Kayak terkonsep gitu, pasti itu beda-beda gitu. Maksudnya yang ada paling cuman market kayak gitu, tapi beda-beda jejer, nggak satu gedung gede terus dijadiin satu gitu. Itu jarang banget saya lihat, tapi di Indonesia pastinya ada sih guys ya. Coba nanti teman-teman kalau ada langsung aja komen di bawah ya guys ya. Karena saya belum pernah ke rest area yang semegah ini seperti di Malaysia ini guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.